interpret role-nya ini di ini ganti. Mari kita nonton bersama-sama. Lokasi terakhir. Wah, lagi badai beneran. Halo bang. Halo, halo bang. Halo, halo. 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 Ada yang bisa berbicara di sini? Lagi aja bum 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 bum. Jadi aku mending keluar. Kamu anak tahun berapa, Yos? Optik mengamuk, optik. Optik mengamuk, laut apa? Menangis. 4-0. Tadi yang menang siapa? Tadi laut sih. Kan dari yang kemarin ini itu banget, ya. 15-13. Yang kemarin itu gini. Si siapa? DRX-nya itu. DRX-nya kan ada satu orang lewat, dua orang lewat, terus yang ketiga baru ditembak. Itu yang ketiga itu FNS. Itu dia sampai bingung sekali, "Hah? Kenapa aku yang ditembak waktu dua orang yang lewat?" Terus lagu yang paling paling kamu suka lagu apa ya, Indonesia? Apa itu? Loh, Yos. Jangan nyanyi. Yos. Apa? Jangan nyanyiin lagu untuk realitamu, Yos. Dulu. Ke realitaku. Loh, cinta tak berkunjung datang, apalah. Ini aku nyanyikan spesial buat Mas Wawan. Loh, kamu juga, Yos. Cinta gak pernah datang. Kalau seandainya Yos gak bisa pacaran sama cewek, sama laki-laki aja, Yos. Astagfirullah. Jangan dong. Mas, aku yang bikin hashtag in Japan Pride. J-Pride. Eh, Wan, aku lagi live, Wan. Jangan, Wan.
Mati aku kan. Ngomong sapo enak dhewe. Ntar aku live lagi. Ayo mau request apa lagi, ayo ayo. Kamu nyanyi yang jelek Yos, biar aku gak kena copyright. Kocok terus, Yos. Halo, Bang. Halo, Bang. Serem amat ini orang. Ntar aku dipukulin ini. Halo, Bang. Halo, Bang. Ada orang. Halo Bang. Halo Bang. Bro. Lagi apa Bang? Halo Bro. Kedengaran enggak Bro suara saya Bro? Ya, dengar Bang. Jelas enggak Bro? Jelas Bang. Ada kendaraan enggak Bro mau numpang ke asuransi ini Bro? Duh, tujuan kita sama. Aduh. Gimana Bro? Kamu punya kendaraan dan berasuransi. Aku punya kendaraan juga ada di asuransi. Jadi gimana nih Bro? Mari kita cari tumpangan. Ayo Bro. Rumah sakit supir bus ya Bro, kamu? Iya. Tapi baru beberapa hari doang. Oh, aduh, warga baru ya Bro. Langsung bayar BPJS seminggu. BPJS seminggu? Iya. Buat apa Bro, BPJS Bro? Aku sering dibegal pas lagi nyetir bis. Ditarik keluar, di pistol listrik sampai aku sekarat. Waduh, kasihan sekali kamu Bro. Aku kendaraan kena asuransi gara-gara dibegal juga mau pulang ke pol. Waduh, kasihan sekali Bro. Sekarang aku nggak punya kendaraan Bro. Mau gym nggak Bro? Yo gym Bro. Sebentar, mau gym kita kan nggak bisa kesana ya Bro. Tuh lihat. Itu. Halo bang. Bentar nelpon dulu. Halo. Gimana om? Bayar bang. Hah? Apa tiba-tiba bayar bang? Gimana? Aku mau ke satu tempat nih. Satu tempat? Tempat apa? Asuransi mobil. Oh, ya boleh, ayo aku antar. Ya, makanya ya, masalahnya. Oh, seikhlasnya ya udah. Yo naik. Emang tujuan mau kemana bang? Mau ke penjahit. Oh, oke. Okay. Kita ke penjahit dulu aja. Ntar aku tunggu di mobil. Ke penjahit lama om. Mau proses baju om. Oh yaudah. Ini aja, anterin aku ke asuransi dulu. Asuransi terdekat juga gak apa-apa. Adios kawan-kawan. Adios. Keren kali mobil. Berapa duit ini? Ini 1,4. Aku beli bekas sih mobilnya.
Lebih enak beli di orang atau beli di dealer? Beli bekas. Udah kosme kalau bekas. Oh. Saya kan supir bis nih. Pengalaman saya sering dibegal. Apakah saya harus punya sajam? Lebih baik punya sih sajam biar gak dibegal. Tapi ya tetap kebegal. Kamu bawa sajam. Aduh, jauh. Hati-hati bang, jangan kayak teman kami di supir bis ya. Kamu bawa sajam, begalnya bawa pistol. Ya maksudku mau sajam mau pistol aku harus punya satu buat jaga diriku. Iya betul. Soalnya sering kali aku bolak-balik masuk rumah sakit, akhirnya bikin BPJS nih. Kayak lompat-lompat nih depan. Paling dekat di situ. Ke penjahit mau bikin baju apa? Bikin baju bentah, dijual lagi. Oh, kamu kerjanya tukang penjahit. Oh. Lihat tuh, teman kami kayak ugal-ugalan banget itu ngintir. Kalau nabrak ya emang biasa sih. Nah, nih kayak gini nih. Yo, maju. Di mana dah? Gak jelas anjir. Nah, kadang aku sebel juga ke supir bis yang ugal tuh. Yang diantara dia baru datang atau dia baru narik? Pengen cepat kelar biasanya, makanya ugal. Kadang dikejar polisi masih nggak mau diam. Ya bang. Udah sampai om, asuransi. Bentar bang. Aku kasih 2.000 nih. Udah menantarkan. Aku kasih ini uang. Yo. San. Oh. Mana sih? Apa bang? Ya, dia ngomong atau gimana? Ada suaranya enggak? Mulutnya bergoyang-goyang, tapi tak ada suaranya. Iya. Itu tenggorokan kakak kayaknya ada masalah gitu. Ya udah bang, aku nanya itu doang, bang. Abang ambil mobil. Oh, oke. Okay. Banyak banget, astaga. Point valid model. Wah. Ayo dia. Mana ini kok motor sama mobil? Ya aku punya motor, mobil harganya mahal.
bensinnya apa enggak? Ada. Di bawah ada mapnya kan. Itu ada fuel 63. Aku sekalian ngisi aja mana pom bensin. Kenapa bang? Kok menghilang bang? Eh, hilang. Kamu bukan yang masih main ya? Di connect. Selamat datang di channel kita. Tahu. Karena aku nggak pakai server Indonesia. Ini mau nyanyi lagi. Apakah kalau pakai server Indonesia aku bisa live? Nggak baru ke, udah lama nih ke, cuma nggak masuk mic, nggak masuk kamera aja. Kamu lagi live stream Yos? Iya dari tadi, dari tadi so aku nyanyi lo live stream sudah. Oh, nyanyi ini apa live IRL kehidupanmu jadi pengacara? Ya, pengacara. Ya, jadi pengacara iya. Pengangguran banyak acara. Ada. Time out. Yasa. Okay. Ukulelenya enggak jalan, Yos. Kamu cuma nyanyi doang. Iya, enggak masuk mic. Enggak masuk otak juga ya. Yos, kamu kayak ini, kayak di kampung-kampung, kayak ada MTQ-MTQ gitu, Yos. Ya, Yos. Apa? Kamu kayak MTQ-MTQ gitu, Yos. Kayak, kalau MTQ kan, apa, alif batanya kan ditempelin. Kalau kamu, chord-chordnya ditempelin. Iya, bener. Aku nempelin chord di tembok. Dan itu kamu paham semua? Ya nggak paham semua, cuma ada beberapa yang aku hafal aja, kayak kunci-kunci dasar aja. Aku tanya cuma kunci Inggris. Aduh lama banget ini, kenapa ya connecting? Lagi rame ya? Apakah aku harus pakai? Cancel dulu. Oh gitu ya suaranya. Entar. Ada yang aneh. Mm-hmm.
Ini terus restart. Ini kayak tadi lagi nih. Aku baru ambil, aku lagi ambil kendaraan, tiba-tiba aku akan terjadi badai pada pukul 19 WIB. Diharapkan Anda semua warga berhati-hati dan mempersiapkan diri. Terima kasih. Badai, badai apa kemarin? Chat umum. Klasika info bang. Cara beli baju permanen gimana ya? Lagi rame kayaknya Panda. Kue-kuenya masih 36, 35, ini masih 7, 6, 5. Kalau anjing anginnya bener gede banget. Lama bener ya Panda. Aku konek-konek. Apakah bertanda aku kena masalah? Atau lagi badai dan rame jadi kena ini terus? Memiliki VK. Ntar aku coba pakai VPN Indonesia aja, apa enggak?